Kepolisian Resor Tulungagung menetapkan pengemudi bus Harapan Jaya berinisial SDI warga desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Tulungagung sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut. Bus tertabrak kereta api Doho pada Minggu 27 Februari lalu. Ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi mendapatkan keterangan dan alat bukti yang cukup. Kapolres Tulungagung AKBP Handono Subyakto mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Satlantas Polres Tulungagung yang diasistensi oleh tim dari Ditlantas Polda Jatim dan Korlantas Mabes Polri, pengemudi bus dianggap lalai hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tersangka dijerat pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Yang pertama terkait dengan penanganan perkara atau penyidikan, sudah kita lakukan pemeriksaan dari saksi yang terlibat, mulai dari saksi masyarakat sekitar, kemudian saksi dari kenek, kemudian saksi dari penumpang, termasuk juga saksi yang melihat kejadian itu. Kita kumpulkan juga barang bukti, mulai dari rambu-rambu, kemudian bekas-bekas kecelakaan, termasuk juga analisis, karena di Mabes Polri itu ada analisis kecelakaan dengan menggunakan 3 dimensi, sehingga bisa mengetahui kejadian itu seperti apa. Nah, dari beberapa masukan kemarin, ada beberapa yang harus kita dalami untuk kesempurnaan penyidikan yang kita lakukan. Tersangka kini telah ditahan oleh pihak kepolisian untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Agus Bendan, JTV, Tulungagung.